Okey, seterusnya, kita akan sambung iaitu bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Okey, macam mana kita nak buat? Pertama sekali, kamu letak jangka lukis kamu. P kepada jarak ni mesti sama P menyentuh titik R. Ya, menyentuh. Sampai ke R jarak dia. Mesti sama. Kemudian, kamu letak di Q. Kamu buat lengkok. Tu. Kemudian nak buat garis selari panjang mana? Kamu buka P sampai ke Q. Jarak ni mesti sama. P pada Q. Letak di R. Dan kamu buat persilangan ni. Nampak? Kemudian kamu garis titik A kepada persilangan lengkok yang kamu bina tadi. Isi sampai ke persilangan saja ni. Dan kamu label sebagai A. PQRS. Sebagai S. Sebagai S. Okay, panjang RS mesti sama dengan PQ dan dia adalah garis yang selari. Yeah. Okay, seterusnya kita akan membina sudut 60 darjah. Bina garis PQ supaya PQ R sama dengan 60 darjah. Okay, macam mana kita nak buat bina 60 darjah? Kita tengok dulu. Q dulu di tengah. Maka kita bina sudut bermula di titik Q. Letak jangka lukis kamu di Q. Kemudian buka jangka lebih pada A. Buka je berapa-berapa. Jangka lebih lebih pada A. Okey, kamu buat ni. Lengkung ni. Jangan double ya. Saya buat semula ni sebab dia bergerak. Buat dengan kemas. Okey, kamu nampak dah ada circle ni. Okey, seterusnya. Jangan ubah. Letak kat titik Q ni, jangan ubah, letak silangan lengkok dengan ni ada kamu tanda sini. Jangan ubah tadi, kamu pun garis persilangan ni. Okey, kamu dapatlah sudut di sini 60 darjah. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Kamu ada garis lurus. Okey, sini contohnya A. Sini Q, sini A. Saya ulang balik semula. Buat untuk sudut 60 darjah. Buka jangan lebih pada A. Buat ni. Okey, jangan ubah ni. Letak persilangan lengkok tadi yang kamu buat atas garis QR ni. Tanda sini. Kemudian, kamu sambung persilangan dengan Q. Dan sini kamu label sebagai P. P, Q, R. Okey, kita dah membina sudut 60 darjah menggunakan jangka lukis. Okey, lepas ni kita akan sambung lagi melukis sudut. Contoh yang seterusnya.